Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Eh, betul ke ni? Betul ke ni? Betul ke ni? Betul lah tu. Okey, betul. Pasti ya. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Okey, bertemu lagi kita dalam kelas hashtag sejarah ialah kita. Nampaknya kita ada siapa tu ya? Tak apalah, nanti kita kenalkan dah. Okey, bersua kembali kita di Alam Maya, hari ini 27 Januari 2022, hari ini Khamis 9.30 malam. Dengan satu tujuan, kita belajar bersama-sama di seluruh Malaysia lah. Okey, baiklah. Selamat datang kepada anda semua daripada saya yang diberi nama Cikgu Lin Z dari SK Gopeng Taman Gopeng Baru. Seperti janggut pulang ke tempatnya, maksudnya dah memang asal saya di Panitia Sejarah, kembalilah saya semula live bersama rakan-rakan di Panitia Sejarah Akademi YouTuber Malaysia. Baiklah, bermula percuma selamanya percuma you all. Okey, baiklah, terlebih dahulu izinkan cikgu memperkenalkan rakan-rakan kita di konti bersama tiga bunga dengan satu kumbang. Ya Allah, ya Tuhanku, patutlah bersemut hari ini kita. Baiklah. Oh, dikelilingi bunga ni. Bunga-bunga kan, bunga apa, macam-macam bunga lah. Yang penting bunga itu berkembang mekar. Dah elok rupanya. Baiklah, so sini bersama-sama dengan saya pada hari ini, kita sembang dulu dengan bunga lah. Kita ada si cantik manis Cikgu Yuhanisah selaku Ketua Panitia Sejarah Akademi YouTuber Malaysia. Okay, hai Cikgu Yuhanisah, apa khabar? Okay, kita bukan kita, Cikgu Yuhanisah hari ni nakal-nakal kita tarik telinga dia kan. So kita di sini ada itu hari tu. Nampak macam garang, sebenarnya tak garang. Kita ada Cikgu Juma, Umi Juma. Assalamualaikum Cikgu Umi Juma, sihat? Waalaikumsalam. Memang tak ada garang pun kan dengan linjek. Mana nak berani dia kat long kawasan. Jangan. Okey, dan tidak lain tidak bukan, hari ini kita ada okey, kita ada presenter kita pada malam ini. Siapa lagi kalau bukan Cikgu Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, salam sejahtera. Anda bersama dengan Cikgu Dan, Cikgu Zulhairi dalam santai sejarah hari ini. Okay. Betul. Hashtag sejarah ialah kita. Baiklah, okay, seperti anda tahu, saya sebagai moderator pada hari ini akan bersama-sama anda hingga hujung siaran, sama ada anda suka ataupun tidak. Oh gitu kan? Baiklah. Seperti biasa, kita akan diberikan, anda yang menyertai kelas pada malam ini akan diberikan sijil ya, dan anda diperuntukkan masa selama 30 minit untuk melengkapkan butiran yang ada. Pastikan lengkap supaya tidak berlaku ke apa orang kata, kalau kabut ke, yang ini tak dapat, itu ada, dah isi tak dapat kan. Jadi pastikan itulah ya. Okey, dan anda juga akan diberikan kod semasa siaran nanti dan melayakkan anda untuk tebus hadiah yang ditawarkan oleh guru-guru di bawah Akademi YouTuber. Baiklah, saya malas nak cakap banyak-banyak ya Cikgu Yuhanisah. Saya rasa presenter kita malam hari ni dia rasa berkobar-kobar. Dengar cerita banyak slide. Banyak slide dia hari ni. Dia kalau bagi Cikgu Lin Z bercakap, rasanya slide tu besok aja present. Okey, baiklah, di sini Cikgu Dan, Cikgu Zulhairi. Ingat sebenarnya saja nak bagi Cikgu Dan mula panaskan enjin ya. Okey, kita bersama-sama dengan Cikgu Dan, Cikgu Zulhairi bersama tajuk pada kita malam ini, bunga raya, bunga kebangsaan. Betul ke? Kita dengarkan. Okey, persilakan Cikgu Dan, Cikgu Zulhairi. Silakan.
Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya sekali lagi ulang. Bersama Cikgu Dan, Cikgu Zulhairi. Sebab ada orang khabar biar Cikgu Zulhairi, Cikgu Dan. Tapi kita terbalikkan pula Cikgu Dan. Dan tu mewakili Negeri Sembilan. Orang Negeri nak mengkembangkan nilai dari Negeri Sembilan. Dah kan? Cikgu Dan, bak kata orang cikgu kita malam ini eh. Ha, cikgu Dan, cikgu Dan, cikgu Koma juga. Campur perak lah kita. Okey, itulah deh. Okey, so hari ini kita akan buat ulang kaji bunga kebangsaan, bunga raya, bunga kebangsaan. Okey, asalnya nak buat dua siri tapi rasanya tak perlu buat dua siri sebab isi pelajarannya tak banyak. Jadi kita banyakkan slide, tak adalah banyak sangat pun. InsyaAllah kita akan bermain kuis. Ada dua kuis yang disediakan. Okey, jadi kita terus sajalah, tak payah lama-lama sangat. Tapi apa pun lupa nak cakap terima kasihlah Kak Long Kawasan. Payah nak panggil Kak Long Kawasan ni. Kan? Dia sentiasa bersama. Dan kawasan Rombau. Jadi kawasan Rombau, kod dia pun dia nak bagi tahu awal-awal sebelum dia orang lain lupa kan. Dan nak bagilah kod kita pada malam ini. Boleh ya? Boleh. Selamat. Lain bona bunyinya. Bunyinya. Masuk dah perak tu. Okey baiklah, anda semua di luar sana, kod kita pada malam ini saya bagi dua lah ya. A1. Okey silakan. Okey. Dan tak sabar sudah, ya Allah. Dah nambah seorang, silakanlah. Tak sabar, botol lah tu. Aduh, auto bahasa negeri. Betul lah tu kan. Okey, santai. Kita nak belajar santai-santai je. Dah malam lagi pun. Sebab kita sedia maklum, kita dah penghujung sekarang ni, ada catch up plan untuk mendapatkan apa orang kata mana yang tertinggal-tertinggal tu kita nak tarik balik. Ini adalah topik yang terakhir dalam buku tag tahun 5. Jadi untuk tahun 6 pun boleh buat ulang kaji, tahun 4 pun boleh buat persiapan untuk tahun 5. So santai bersama dengan Cikgu Dan, kelas online percuma. Bermula percuma, selamanya percuma. Ramai tak percaya, betul pun Cikgu Zul nak buat apa ni, tuition percuma. Itulah ramai yang tak percaya. Tapi hakikat sebenar dia, dah banyak kali bersiaran, dah lebih kurang 9 kali secara live dengan video-video yang telah dihasilkan. Kami di Akademi YouTuber diberi secara percuma ilmu dan kami sampaikan kembali kepada anda semua di luar. Itulah sebab kan percuma. InsyaAllah tak apa, ilmu kita nak sampaikan, lagi luas kita sampaikan, InsyaAllah dia akan balik dalam keuntungan yang lain, InsyaAllah. Betul tak apa moderator kita? Betul. Dan sokong dah tu. Orang kata percuma tu jangan dibiarkan. Ambil banyak-banyak, kaut banyak-banyak. Biar gomok. Gitu. Gomok ilmu. Ada orang bawah. Gomok ilmu. Yang bawah tu gomok. Gomok ilmu tak apa, jangan gomok lomak. Gitu. Okey, untuk perkenalan sekejap. Okey, bersama dengan Cikgu Zulhairi Abdullah, nama yang diberi. Okey, ni cikgu punya Telegram. Okey, nanti kan tanya pula mana Telegram cikgu kan? Masa nak isi borang kan? Ni dia Telegram cikgu. Dan cikgu merupakan ketua panitia sejarah di SK Senawang ni 9, lama juga dah dekat sekolah ni. Boleh tahan. Okey, sedangkan hakikat sebenar cikgu adalah diploma pendidikan dalam matematik sains, batch kedua diploma. Ya, lepas tu cikgu sambung lagi belajar dan ijazah sarjana muda pendidikan dalam sains. Tiba-tiba poi ke sejarah. Nasib rezeki anda lah bersama dengan cikgu sains tetapi bersiaran di sejarah. Okay. Cikgu hebat ni. Mengisi kekosongan insyaAllah. Bukan kuban-kuban ni. Kuban-kuban tu. Lawak. Okey. Cikgu cukup aktif dalam sukan. Antara faktor utama adalah pemain pingpong para Negeri Sembilan. Penggerak sukan pingpong para Negeri Sembilan. Jadi kalau ada siapa-siapa para OKU yang berminat nak bermain pingpong, boleh berurusan dengan cikgu. InsyaAllah cikgu akan cuba bawa. Kalau anda kata anda bukan daripada Negeri Sembilan, cikgu boleh perkenalkan dengan penggerak sukan para pingpong di negeri lain. Okey, sebab kita nak bagi peluang dan ruang, sebab ada setengah orang OKU dia tak sedar ada sukan dalam situasi mereka.
Okey, dan juga pada awalnya cikgu adalah merupakan pengadil dan referee sukan badminton. Kan? Tiba-tiba pergi pingpong. Adalah sebab nanti kita pecahkan rahsia ni nanti. Okey, inilah deh muka yang handsome. Tapi hari ni kita handsome, cover handsome lah. Rasa macam nak stay sampai habis. Jadi you all pastikan you all stay. Stay last kita pada malam ini sampai habis. Jarang-jarang sekali kita jumpa cikgu sejarah handsome. Macam tak boleh gajah pula dah. Aduh, tak boleh gajah. Okay, ini channel cikgu. Boleh pergi. Ni lah, sikit lagi lah. Nak pergi sampai 1000 subscriber ni. Bila lah ni lah. Subscribe sekarang juga. Kita punya Kak Long kawasan dah pun jauh dah nak tak kajar, doh. Hebat deh. Okey, ni deh. Okey, cikgu punya boleh pergi ada sana, di sana ada pasal untuk matematik ada, sains dan juga sejarah. Okey, kita teruskan. Ini pembantu-pembantu cikgu hari ni bersama dengan semua otak-otak ini. Tempat ni lencana dah berubah ni. Jadi cikgu ni berdobar agaknya. Okey, ni cikgu Lin Zek punya channel, Ustazah Umi Juma punya channel. Kita juga ada ni ketua panitia kita, dah ditukar cik pula kan, sebab kita nak bagi laluan dekat sini, Academy YouTuber. Jangan lupa untuk download di Google Play, sebab video sangat banyak kan. Kalau nak video paling banyak sekarang ni memang tak adalah. Kita punya otai Kak Long kawasan lah. Memang menguasai. Rasanya hampir silap-silap. Rasanya suku daripada video adalah daripada Cikgu Lin Zek. Power. Okay. Zahari, dah bagi, dia bukan saja banyak dan dia percuma. Jangan lupa. Banyak dengan video dan percuma. Itu yang penting. Mana dah ada percuma. Orang bagi banyak percuma pula kan? Betul. Dahlah percuma ni. Ada pula tebus ganjaran pula. Masuklah. Ada hadiah. Macam-macam ada hadiah kat sini. Jadi kami ni, kami pun pelik. Kenapa ada ramai juga orang yang tak sedar bahawa ada keistimewaan yang orang kata macam luar biasa lah. Memang saya pun tabik dengan Akademi YouTuber atas pengajaran mereka pada kami untuk kami salurkan kembali kepada anda semua. Okey, tanpa melengah masa lagi, kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, iaitu sejarah sekolah rendah. Tajuk kita unit yang ke-12, unit terakhir di buku teks tahun 5, Bunga Raya, Bunga Kebangsaan. Jadi ini objektif dia. Yang mata memandang sekarang ni baru 19 ni. Apa kata minta yang bersama dengan kita ni share lagi, share dulu. Berapa tadi? 19 ya? 19 orang kira. Orang kata mudahnya buat baik dengan cara di hujung jari. Sharekan saja, moga kita dapatlah manfaat pada malam ini. Okay. Terima kasih kepada yang join. Terima kasih kita ucapkan dan terima kasih kalau apa orang kata penghargaan banyak lagi kalau anda boleh share. Share lah semua kan, sekolah ke, Pak Abu ke, Pak Wahab ke kan. Cakap Pak Wahab, hari ini kita belajar bunga. Belajar sejarah. Sebab yang istimewa dia bukan setakat pelajar sekolah aja. Pelajar bukan sekolah pun kena tahu tentang bunga raya adalah bunga kebangsaan. Tak boleh guna buat sebarang-sebarang sebab bila sebut kebangsaan ni ada akta-akta tertentu. Kita teruskan. 9.52 menyatakan nama dan makna warna merah bunga kebangsaan negara kita, dan 9.53 menjelaskan perlembagaan kelopak bunga kebangsaan dengan prinsip-prinsip rukun negara. Okey, apa benda itu? Meh kita terojah. Keistimewaan bunga raya. Ini cerita pada tahun 1958. Al-Kisah. Kan cerita lain pula. Kan? Okey, teruskan. Kita teruskan pada tahun 1958, Kementerian Pertanian pada ketika itu meminta cadangan nama bunga sebagai bunga kebangsaan daripada semua negeri. Pada ketika ini baru lepas saja merdeka, kita ada lagu kebangsaan, bendera kebangsaan dan kita perlu juga ada bunga kebangsaan. Jadi kementerian mintalah cadangan. Ni dah bunga raya. Bunga raya. Okey, rasanya ramai yang dah tengok secara live bunga raya ni. Kita tengok. Okey, antara cadangan yang telah diterima oleh kementerian adalah ni bunga apa ni? Bunga melo. Ini bunga yang dekat kubur tu ke Cik Yulun Zek?
Jangan tanya saya. Saya benda yang seram-seram ni saya payah nak cakap. Malam-malam pula ni. Bunga meluh. Okey, yang ini adalah bunga kenanga. Okey, ini antara cadangan yang diterimalah daripada negeri-negeri. Ini adalah bunga tanjung. Bunga tanjung ni harum bunganya ni. Okey, orang suka tanam bunga ni sebab dia wangi. Okey. Ini cikgu confuse ni. Ini confuse ni. Antara bunga meluk dengan bunga cempaka. Yang mana yang dekat kubur selalu ni? Ustazah, yang mana Ustazah? Tak ada semua tu. Tak ada biasanya, lain eh? Biasanya kemboja. Betul. Kemboja. Saja nak test-test kan. Yang kemboja. Tapi warna dia putih lah. Okay. Kenapa agaknya senang nak tanam, senang tumbuh rasanya? Itu antara faktor dia ada senang ditanam di kubur kan. Okay, bunga teratai. Seterusnya bunga raya. Dan yang terakhir adalah bunga apa? Tolong tuliskan dekat ni live chat sebab ada orang confuse ni. Jadi nak katakan bunga apa tu? Bunga apa dia ni? macam kita ni berkembang mekar. Cikgu Yanisa mekar, kembang. Bunga mawar. Ada dah jawab. Bunga mawar. Ya, bunga mawar. Bukan bunga ros ke? Ada orang sebut bunga ros. Bunga ros ke bunga mawar? Yang mana satu? Ros biasanya sebut ni. Bunga mawar. Bunga ros tu sebenarnya dalam bahasa Inggeris. Hai Cikgu Farah. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami. Kampungan lah sikit. Kampungan panggil bunga mawar. Betul. Okey, pada 28 Julai 1960, okey, Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri pertama kita, mari kita tengok siapa gerangannya. Takut dah lupa kan. Ni dia. Tuanku Abdul Rahman telah apa benda ni bunga raya merah ni? Mengisytiharkan bunga raya merah sebagai bunga kebangsaan. Warna merah tau. Kalau dia warna putih ke, warna kuning ke, dia bukan bunga kebangsaan. Walaupun dia bunga raya. Kenapa dia pilih merah tu? Dia bukan pilih putih tu? Kita ada sebab dia. Ada peranan dia kat sana. Warna tu main peranan. Sekejap lagi kita pergi ke sana. Kita pindah slide dulu ya. Okey. Kita tengok faktor pemilihan bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Ni nampak ni. Warna dan bentuk dia yang menyerlah. Kalau merah kan, orang sebut kan, wah merahnya makna. Kan ada iklan tu kan. Itu menunjukkan warna tu main peranan. Okay. Mudah didapati. Bunga raya ni pun mudah didapati di seluruh negara. Pergilah kat negeri-negeri lain. InsyaAllah mudah nak dapat bunga raya. Selain daripada tu juga, berbunga sepanjang tahun. Ada je bunga dia. Jaranglah pokok bunga raya ni tak ada bunga dia. Sebelum menjadi bunga kebangsaan, belum menjadi bunga kebangsaan di negara lain pada ketika itu. Jadi inilah antara pemilihan dia. Ada satu lagi cikgu nak kongsikan, yang ini kongsikan daripada segi perubatan Islam, kudup bunga raya. Tahu kudup? Kudup tu ialah bau putik dia tu. Kalau orang demam, ambil kuduk tu dalam 4-5 tangkai. Lepas tu kamu ramas dengan air sejuk. Ramas. Kemudian dia akan macam berlendir-lendir sikit tu. Sapu kat seluruh badan sebab dia akan mengurangkan kepanasan. Itu antara rahsia kuduk bunga raya. Tu nampak kita bukan sahaja belajar sejarah. Malah kita juga belajar tips. Tips kesihatan pada malam ini. Terbaiklah. Kita ada ilmu, kita bagi kongsi bersama. Betul. Tapi kalau saya lah kan, kalau saya, biasanya orang-orang tua ni dia pesan kalau demam, bunga raya putih daunnya diramas-ramas. Kalau ikut orang tua. Yang saya dapat tu adalah daripada almarhum, daripada Tuan Guru Ismail Kamus, perubatan Darussalam. Dia orang menggunakan tu lah. Okey, kita teruskan lagi. Bunga raya, bunga kebangsaan. Tahukah kamu? Tu tanda soal dah tu kan? Mari kita tengok. Bunga raya sebagai bunga kebangsaan sesuai dijadikan sebagai identiti negara. Ada faktor-faktor dia lah. Ada sebab dia. Kejap lagi kita akan tahu kenapa. Okey.
Dari segi saintifiknya pula, nama saintifiknya bunga raya ni ialah Hibiscus rosa sinensis. Wah, tak sebut tu lain macam ni. Hibiscus rosa sinensis. Sebolik lidah dia nak menyebut yang kan. Aduh. Dan untuk makluman semua, terdapat hampir 300 spesies Hibiscus di Malaysia. Dia adalah dalam kelompok Hibiscus ni besar. Lepas tu dia ada lagi yang kecil-kecil lagi dalam nama-nama lain lah. Sebab daripada Rosa Sinensis ni. Okay. Hai Cikgu LK. Terima kasih. Cikgu LK, didoakan semoga sihat sejahtera hendaknya kan. Terima kasih Cikgu LK. Sihat. Cikgu Yuhaida. Terima kasih Cikgu. Kenapa mantap. Tak pakai bunga raya kita wakil, kita pakai warna bunga raya. Warna merah. Tiba-tiba ni merun ni. Kak Long pun kena merah. Cikgu nak pakai. Saya nak pakai kat telinga tapi nanti kau orang kata pelik pula cikgu lelaki pakai kan. Okay, kita teruskan lagi. Bunga raya merah membara. Ingat kan? Merah membara semangat wajah. Itu antara lirik lagu yang telah untuk lagu ni lah, lagu kebangsaan kan, Jalur Gemilang. Tapi diselitkan juga bunga raya dipilih kerana warnanya sangat menyerlah. Okey, mana dia memberikan kita semangat wajah. Semangat bila tengok wah, pakai baju merah dengan pakai baju putih lain dia punya ni, bila tengok situasi tu dah lain dah, main peranan dah. Okey. Selain daripada itu, warna merah ni menunjukkan keberanian. Orang yang bersifat merah ni kan, macam cikgu kan, ada merah ke? Bersifat keberanian. Dan bila semangat wajah masuk dalam keberanian, kalau masuk dalam sukan ke, dalam apa saja keinginan kita, akhirnya kita akan boleh menjadi warga negara yang cemerlang. Sebab kita akan berusaha ke arah mencapai target, mencapai apa yang kita nak. Kalau dalam pelajaran, apa yang kita nak? Macam cikgu dalam ni, macam mana nak capai target, nak jadi macam cikgu Lizek ni kan, hebat, penuh dengan video-video semua. Macam mana cikgu nak capai ni? Maklumlah cikgu lah yang paling ramai ni, cikgu lah yang paling gedas sekali kan, warna-warna purple lagi ni. Sogan ni. Merendah diri pula cikgu dari malam ni. Jangan begitu. Okay. Ni bunga raya. Okay. Kita dah masuk 20 minit persiaran. Okay. Bunga raya dan rukun negara. Apa pula kaitan bunga raya dengan rukun negara? Mari kita tengok. Ni ingat lagi tak? Pagi-pagi maklumlah sekarang ni perhimpunan dah tak ada. Kan? Tapi walau bagaimanapun masih ada lagi, kalau macam kat sekolah cikgu, ada lagi-lagi pengawas yang bertugas. Masing-masing buat dekat kelas masing-masing. Percaya kepada Tuhan. Lagi, kesetiaan kepada raja dan negara. Nombor dua. Nombor tiga apa dia? Keluhuran perlembagaan. Dan yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Okey, ini adalah rukun negara. Kenapa ada kaitan dengan bunga raya ni? Cuba type dekat ruangan komen tu sikit. Kenapa, apa kaitan bunga raya cikgu, dengan cikgu Dan dari Khairunisa, lima kelopak menandakan lima prinsip rukun negara. Dah tulis dah. Ya, botol tapat tekan kau. Bona jawapannya. Itu dah. Lama tak lama kan, kalau selalu bersiaran ni cikgu Rizek kan power cakap dari 9 ni. Okey, macam nak habis dah isi pelajaran kita ni. Tak apa, kita teruskan. Bunga raya dan rukun negara. Mari kita tengok. Ini tadi. Apa kaitan dia? Setiap kelopak bunga raya mengingatkan kita untuk mendukung prinsip-prinsip rukun negara pada setiap masa. Sebab apa? Sebab dia memperanan, rukun negara ini akan menyatu padukan semua rakyat tanpa mengira bangsa dan agama. Kenapa jadi macam tu? Sebab kita kena hayati balik rukun negara ni. Kepercayaan kepada Tuhan. Semua orang kena ada Tuhan. Walaupun agama berlainan, tapi kita mesti percaya sebab Tuhan memberi suruh kita buat baik dan sebagainya. Tak ada suruh buat jahat kan? Kesetiaan kepada raja. Jangan buat hal dengan raja, kita ikut perintah. Negara maksudnya ada pemimpin bagi arahan, kita perlu ikut. Dah booster ke belum?
yang Kak Konti ni nak tanya je. Lengkap tiga, insyaAllah. Alhamdulillah. Ha, kan? Ha, semua ambil vaksin, ada yang tak ambil. Ha, tapi ada, sebab kita kena faham, ha, bila ada arahan daripada kerajaan tu, maknanya ada perkara yang sangat penting yang perlu kita ikut. Ha, kalau tak, dia tak buat. Tanpa, kalau tanpa siasatan, kajian dan sebagainya, tak akan akan ada arahan, insyaAllah. Jadi dari segi keluhuran perlembagaan, kita kena ikut perlembagaan yang ada, atas-atas tertentu, kedaulatan undang-undang, kita tak boleh melangkau undang-undang. Jadi bila kesopanan dan kesusilaan, satu lagi kan, kesopanan dan kesusilaan menjadikan kita masyarakat yang sangat baik. Tak kisahlah bangsa apa, agama apa, kalau kita ikut, insyaAllah kita akan berada dalam satu rukun yang baik, satu Malaysia. InsyaAllah. Betul. Betul. Dia macam orang kata ya Cikgu Zuhairi, dia ibarat satu panduan kepada kita khususnya rakyat Malaysia. Kata kunci dia situ dah tunjuk dah mendukung. Mendukung prinsip-prinsip. Maksudnya kita membawa dia tinggi. Rukun negara itu tidak, orang kata tidak terlalu tinggi, tidak terlalu bawah. Bagaimana kita memegang. Dia macam kita dukung anak kita kan. Kita menjaga dia supaya kita selamat di negara kita sendiri berdasarkan pada prinsip-prinsip yang ada, lima prinsip yang ada. InsyaAllah sebagai warga negara Malaysia, kita ikut lima rukun negara negara ni, tu dapatlah menunjuk, nampaklah kita ciri-ciri warga negara Malaysia berapa orang kata my kid kan kita ya. Daripada Cikgu Elkir, rukun negara pun kalau soal on the spot, samalah kita Cikgu Elkir. Dia kena macam baca nombor 1, 2. Dia kena macam ni, dia kena macam kat sekolah tu. Kena angkat tangan tu, baru boleh. Betul. Lagi Cikgu Romaino. Sudah Cikgu Romaino baca. Terima kasih bersama kami. Terima kasih bersama kami. Wah, ini semua otak-otak bersama dengan kita. Sogan pula makin bertambah. Makin bertambah sogan biasanya. Tidak mengapa, itu namanya tanda sokongan rakan-rakan kita. Jadi guru sendiri menunjukkan sokongan, jadi itulah peranan anda anak-anak murid, menyokong rakan-rakan guru-guru anda ni, tanpa malam ni 9:30 malam ni buat kelas ni percuma pula tu. Gitu. Okey, terima kasih. Okey. Rentetan daripada isu berkaitan dengan apa yang Kak Long kita sebut tadi kan. Bila kita, sebab kita ni berlain bangsa kan, contohnya lah kadang jiran sebelah kita ni, jiran sebelah kita bela kucing misalnya kan, berak dia kat rumah kita, kena sekali kita boleh tahan, dua kali boleh tahan, tiga kali dah jeling, empat kali dah muntang mata, mulalah. Jadi lima, kat sini lima kali Cikgu Zul, tolong tahan saya. Lima kali tolong tahan saya. Sebab biasanya kalau orang yang bela kucing yang baik, dia tahu dia akan didik kucing dia untuk berak dia, tempatnya disediakan. Ada, sebab jiran saya dia memang dia hantar ke bilik air, pandai sendiri pergi. Dia nak pergi bilik air, dia cakar-cakar ke, ada tahu dia nak pergi bilik air. Dia takkan pergi ke rumah orang. Yang itu termasuklah kesopanan dan kesusilaan, menjaga tata cara kita sendiri. Dekat situlah peranan dia. Jadi penting tak bunga raya, bila itu yang dikatakan, bila tengok bunga raya teringat kelopak-kelopak bunga, teringatlah rukun negara. Itulah poin besar kita pada malam ini kan. Megahnya lambang bunga raya, disebabkan itulah maka kita tengok kegunaan simbol bunga raya dalam kehidupan seharian. Yang ini apa ni? Ni macam nak boleh satu. Boleh letak boleh letakkan di ruangan komen apa agaknya yang anda nampak ni. Motif tertiba, ni motif bunga raya tu kan. Dia letakkan dekat mana tu? Tertiba rukun nikah. Rukun nikah ni lain macam Cikgu Romaino ni kan. Aduh. tu rukun nikah. Okey, mari kita tengok apa ni sebenarnya. Ada dah yang tulis dalam komen? Belum lagi eh. Kita tengok. Muskat ya, betul. Daripada Nazatul Shima. Muskat. Bagus. Muskat yang di Pertuan Agong kat sini. Tapi dia tak adalah warna merah. Dia warna emas. Yang dipakai oleh Pertuan Agong. Terutama masa pelantikan kan. Okey. Ni apa ni? Stem. Stem ni ada banyak lah. Tak semestinya semua stem. Ada stem memang banyak je ni. Tapi bila diabadikan dekat sini, maknanya adalah perkara-perkara penting. Ni ya. Okay, ni stem. Sekarang dah tak ada dah. Payah nak jumpa stem. Semua pakai WhatsApp. kan? Tak ada dah kad raya pun dah tak ada. Semua kad raya dekat telefon je kan?
Okey, kita teruskan. Yang ini sekolah mana ni? Sekolah Menengah Kebangsaan Balung Tawau. Okey, logo terdapat ni, bendera ada di di sini. Diletakkan, dimasukkan dekat sana. Jadi bila tengok logo tu, orang akan ingat, oh, pasal rukun negara. Kita kena ada amalkan rukun negara kat dalam ni. Okey, kita tengok. Yang ini pula dalam kelab Malaysia Rugby. Okey, dia gunakan gambar bunga raya ni membakar semangat dia untuk berjuang dalam pasukan rugby ni. Jadi bukan calang-calang ni. Okey. Okay. Ada. Pemilihan tu mesti ada bersebab juga. Tu cikgu nak kongsi juga. Kalau ada sebarang pertandingan, apa-apa pertandingan daripada syarikat dan sebagainya, benda ni yang main peranan ni. Kamu kena tengok apa syarikat tu, contoh syarikat tu berkaitan dengan apa. Jadi kamu keluarkan, contohlah kita ambil berkaitan dengan bat pingpong. Cikgu main pingpong kan? Bat pingpong. Jadi kita letakkan gambar pingpong, letakkan warna merah. Kenapa pilih warna merah? Wah, merah itu semangat membara wajah. Iaitu antara potensi untuk dapat markah lebih. Kan? Apa-apa pun, betul. Kalau ada pertandingan mana-mana, kamu akan tengok dulu, masukkan warna-warna merah, warna-warna orang kata memberikan perpaduan, warna biru, benda-benda yang orang kata balik semula, makna erti dia sangat besar. Orang kata aura itu sendirilah, warna merah itu sendiri membawa aura yang kita berani, semangat, macam itulah kan? Betul. Okey, seterusnya dekat duit. Ni duit 50 dan duit shilling. Wang kertas dan wang shilling pun ada bendera. Tapi shilling tak adalah warna merah. Ikut warna ni lah. Mas. Okey. Yang ini Visit Trolley Asia Malaysia. Iaitu diguna pakai ketika tahun melawat Malaysia. Okey, poster dia ni lah. Okey, tahun 2020 ada bendera, ada bunga kebangsaan di sini. Okey, seterusnya, persiaran bunga raya. Yang ini agak-agak apa ni? Persiaran bunga raya. Namalah kan, nama tempat kan, nama makunan, nama sekolah selalunya ada macam tu lah kan. Ini rasanya ada macam nama raya. Tempat kan. Persiaran bunga ini, raya. Nama jalan. Nama jalan. Nak diabadikan nama jalan. Nanti tak tahulah, satu masa besok tiba-tiba ada nama kan. Nama jalan tu, Lin Zek. Bila dah orang berjasa ni tak pelik. Berjasa ni tak pelik. Sebab dah beribu video dah keluar. Jalan Linzek eh. Jalan Linzek tak apa. Dia kan, okay, Cikgu Zahari. Sebelum Cikgu Zahari menjalankan nama saya, terus saya nak beri, nak kongsikan kod yang kedua dan ketiga kita pada malam ini. Cikgu bodek-bodek baik je. Boleh ya? Kod yang kedua dan ketiga ya. 72. Saya ulang kod kita 72. Okey, mantap. Okey, terus jom jalankan. Okey, jalan eh. Okey, nama-nama besar yang ada kat atas ni kan, kat konti ni insya-Allah. Satu hari nanti agak-agak dah apa ni, mungkin memberi sumbangan besar dan memberikan macam mana orang kata bakal jadi tokoh. Kan? Tapi cikgu tak adalah, cikgu biasa je. Kan, tahap level belum sampai lagi. Okey, selain daripada itu juga. Dia orang-orang hebat, dia akan merendah diri. Begitulah, kan? Lagi orang kata resmi padi, kan? Lagi dia berisi, lagi dia tunduk. Begitulah cikgu kita, ya, presenter kita pada malam ini. Okey, okay, yang ini ialah jatah negeri. Negeri mana ni asasnya? Mana ni? Cikgu type kan? Tolonglah murid-murid semua. Tolong Cikgu Lin Zek pada malam ni datang negeri mana? Terima kasih Ati Dia. Nasib baiklah Ati Dia dah jawab kat situ. Kalau tak sebelum Cikgu Zahari tanya saya, gelabah juga Cikgu Lin Zek ni nak jawab kan? Betul okay. Tu. Ada clue kat situ kan? Burung kenyalang tu. Betul. Ini adalah jatah negeri Sarawak. Dimasukkan dua bunga dekat sini. Okey? Bunga sini. Ingat eh? Pandang bunga raya bukan pandang kosong. Pandang berisi rukun negara yang perlu kita amalkan. Betul. Okey, ada murid kita tanya, ada kuis tak cikgu? Ya. Kalau ada nak tahu ada kuis atau tidak, anda kena tunggu sampai hujung rancangan. Baru tahu kan. Tak payah tunggu sampai hujung rancangan. Tak payah dah ada mula. Dah nak masuk dah. Jom kita main. Tapi rezeki dah tu. Kan. Tapi kita bagi laluan dululah. Bagi laluan iklan dulu. Mantap. Okey, jom kita tengok dulu promosi sikit. Promosi sikit. Jom. Berita baik untuk semua.
Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Okey, kembali lagi kita dalam kelas sejarah bersama Cikgu Zohari. Cikgu Dan. Cikgu korang juga. Jom. Kita tengok hari jom ni. Jom kita ke bloket terus eh. Okey, kita nak main bloket hari ni. Alright. Okey. Tapi Cikgu memang suka satu je setakat ni. Kita nak main apa? Kita main Battle Royale lah. Battle Royale ni kalau main ni terus kalah ni. Nyawa kita bagi tiga. Okey kot. Kotlah tiga. Alright. Jom. Okey, bukan murid saja ya. Cikgu-cikgu di ruang sana pun boleh join. Cikgu LK wajib join ya, Cikgu LK. Cikgu LK nak jawapan tu. Cikgu terus. Okey, dah bagi link kat sana. Okey, telah boleh pun diberikan link di ruang komen sana. Anda boleh klik pada link sana. Okey, jom kita sama-sama hari ni. Royal dengar cerita Cikgu LK pun join sekali ni. Jom sama-sama. Tuh. Kita sama-sama okay, tengok siapa di atas. Okey, one player. Player satu tu Cikgu LK lah. Tak percaya korang bagi join sekali. Jom. 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 Dia cuba masuk sekali. Okay, kita nampaknya. Tapi bukan nama sebenar. Ya, nama sebenar siapakah itu? Adakah Kevin itu Cikgu LK? Ataupun kali itu Cikgu LK? Oh, itu mungkin ejen rahsia. Okay. Cikgu LK, adakah anda menggunakan nama sendiri atau nama samaran? Di manakah Cikgu LK? Dah main tapi tak tahu jawapan. Tak apa. Tak ada siapa tahu Cikgu LK jawab salah. Betul. Kita ni je. Jawab ya. Jom kita bagi. Ha tu Cikgu LK sebenar atau tidak itu? Adakah penyamaran tu? Silap ada penyamaran ya. Mari kita tengok. Okey, nampaknya ada 16. Bolehkah kita lengkapkan sampai 30 ke? Ha, berapa mata memandang silap ni Cikgu Anisa? Saya tak nampak berapa peserta kita pada malam ni. Dah 18 tu. Dah 18 yang ada kat situ. Ada 19. Turun ni. Minat hentam cikgu dia cikgu LK, kata cikgu Acada Norfizana, hentam sajalah. 21 okay, player, jom. Bolehkah kita mulakan? Tak ada peminat Cikgu Dan tu, dah 21 dah tu. Ya, tahu tak apa. 23 lah. Cikgu Dan ni. Hentam je lah Cikgu. Dah nak mula-mula kah? Kita nak mula, kita mulakan. Jom. Kita cukupkan 25 boleh? Kita bagi peluang. Jom, 25. Kalau battle royale ni kan lambat masuk tak boleh ni kan? Lambat masuk tak boleh. Kita ada lagi satu PC insyaAllah. Nak naik konti pun kita akan ada. Alamak hilang pula lagi satu. Bukan nak tambah, hilang pula. Itu yang takut lah tu. Atau tercicir tu. Masuk balik. Okey, dia masuk balik. Okey, dia masuk balik. Pergi toilet tadi tu. Okey, nak mula ke? Belum. Bagi satu minit lagi lah. Kita tunggu Cikgu Lin Zek masuk. Cikgu Lin Zek masuk konti. Mana ni Cikgu Lin Zek ni? Mana dia? Rindu ni ke? Umi Juma je masuk. Sudah masuk tapi nyawa. Alamak, kita punya penyakit. Kepi kita dah suruh masuk. Masuk ni. Hentam dia Cikgu LK. Kalau silap baca kan pakak-pakak hentam Cikgu LK. Ejen rahsia ni kot. Ramai nama pelik-pelik ni. Yalah. Rindu tu. Saya rasa macam Cik Umi Juma je rindu ni. Kan. Dah kantor dah tergelak besar. Janganlah kantor kan. Kita pernah masuk di kelas pendidikan Islam ni tahun ni. Okeylah, 6 lah kot. Kita boleh mula kot. Okay. Jom kita mulakan. Kita mulakan pertandingan kita pada malam ini. Oi, Gam 25. Permintaan ditunaikan 25. Okey, kita skip terus kat sini. Okey, ingat eh. Walaupun anda betul, tapi kena perlu jawab dengan pantas. Jawapan betul, tapi kena pantas, dia kena pemenang. Kalau tak, cepat.
Tekun nampaknya menjawab. Sila, saya sedang menjawab dengan niat ya. Saya niat menjawab. Niat menjawab. Niat tu. Niat tu dah dapat dah. Risau. Sebelah kaki dah tu. Oh, nampaknya. Okay, nampakkan kat situ. Masyiza. Tengok siapa nyawa okay. Yang terkorban nampaknya. Mungkin jawapan betul tapi lambat jawab. Masalah juga. Tengok versus tu. Rindu versus Cikgu LK. Kesian sungguh. Rindu tu Ustazah Umi. Hang pi mana tak ada ke? Hang pi mana? Hang pi sini lah tu. Pimpang mana tak tahulah. Apakah kepentingan rukun negara? Dekat situ kita tengok ada empat. Yang dah sila pilih jawapan yang paling tepat. Okey, mana tu? Mana satu? Terlihat siapa yang kena. Ya, bagus. Okey, kepentingan rukun negara memperkukuh perpaduan. Okey, kita tengok siapa agaknya yang... Masih ada tiga nyawa. Oh, Cikgu LK dua-dua nyawa. Cikgu dah tak kalah dah tu. Satu. Beliau dulu baik orangnya. Itulah Cikgu LK tak nak buat talian hayat ni. PM tepi, PM tepi. Tapi kalau lama pun tak boleh juga. Itulah pasal masa. Okey, prinsip rukun negara yang pertama ialah saya teringat Cikgu LK. Cikgu LK, maka kami rakyat Malaysia. Angkat tangan. Cepat. Bolehkah hantar jawapan? PM tengah saya kata Cikgu Romaino tak boleh. Nanti dia minta rukun lain Cikgu Romaino tu. Dia minta rukun nikah. Dia bagi rukun nikah. Alamak, kita dah tinggal 19 pemain sahaja. 19 pemain 25. Ya Allah. 6 orang itu baik orangnya dulu. Jawab semua betul tapi dah terkeluar. Lain yang betul. Maksudnya Umi Jumaat antara yang terkeluar lah tu. Itulah. Berapa orang dikaitkan dengan 5 prinsip rukun negara. Jawab betul dia punya logik. Rukun tetangga pun boleh. Rukun tetangga. Ya Allah rukun tetangga. Jangan begitu Cikgu Romaino. Siap nanti. Ye kalah ya Allah. Fizana bagusnya aura dia positif sangat kalah dia cakap ye bagus. Inilah tengok yang murid-murid kita kan sejarah tu kan. Sejarah wah, kalah pada malam ini. Lagi. Cikgu Aki menang lagi. Lain dia laju. Minat Cikgu Dan pun mantap. Terbaik. Okey, kita tinggal 12 pemain saja tinggal lagi. 12 pemain ni kita tengok 12 pemain ni siapa yang paling paling hebat sekali ni antara 12 pemain kita. Kecuali. Okay, berikan keistimewaan bunga raya. Kecuali. Nampaknya peminat Cikgu Dan lawan dengan Cikgu LK ni. Alamak. Nak sokong mana? Eh, ramai yang salah ni. Ini cepat sangat jawab tu. Tak nak kecuali. Cikgu LK line dia laju. Tengok. Hai, peminat ke menang? Yes, ah! Peminat menang. Yes, ah! Itu dia, tinggal. Masih ada 12 pemain. Wah. Dah ada tersingkir kali ni. Bagus. Okey, nampaknya masih lagi. Okey. Masih lagi berpeluang untuk menjawab. Berikut merupakan ciri keistimewaan bunga kebangsaan kita. Kecuali ada typo kat situ, maafkanlah. Masuklah. Mungkin jari gemuk di situ. Abaikan. Betul. Jari gemuk. Jari yang salah. Kebangsaan. N dia hilang. Okay, mana satu? Bunga. Dia tak ada bunga, tak ikut musim. Dia sentiasa berbunga. Sebenarnya sebuah bunga. Ya, Cikgu LK. Aduh. Oh, nampaknya ada. Cikgu Dan beradu disebabkan Cikgu LK. Cikgu LK dulu memang tinggal baik. Tinggal 8 pemain sahaja. Lagi ada 7 round. Okay, kita tengok ni sekarang. Apa nama adakah Cikgu Romaino Romaino juga menyertai kita pada soalan malam ini? Senang. Mungkin. Rasanya Cikgu Romaino ada dalam ini. Tapi siapa nama dia pakai ni? Tak tahu lah. Castello tu kot. Tu dah. Pakai nama juga kebangsaan kita. Apakah jawapannya? Oh, semua ini betul. Kalau salah saya tak tahu lagi. Tak tahulah nak cakap kan? Bunga raya. Ya, betul. Semua jawab betul. Alhamdulillah. Tapi siapa yang lambat? Siapa yang lambat? Alamak, kalah dah peminat Cikgu Dan. Tinggal 7 pemain saja.
Castellan ini confirm 3-4 ni. Saat pun dikira lambat. Ya, yeah, betul. Walaupun jawapan betul. Line slow, minta maaf lah kan. Nak buat macam mana? Inilah orang kata, siapa cepat dia dapat kan? Ha, betul lah kan. Siapa cepat dia dapat. Bukan siapa cepat jawab ni. Siapa line laju. Ramai jawab. Bukan. Kadang-kadang dia nak terlampau cepat, dia baca pun macam salah tekan. Ya, kita tahu 3-4 dia confirm. Tu dia empat pemain yang tinggal. Akilah. Alah kalah Cikgu AK. Tak apa Cikgu AK. Tak apa, tak apa. Dia dia bukan senang kena kalah Cikgu AK. Dia kena join baru boleh kalah. Ah, tak join, saya tak join. Tak tahu kalah ke menang. Go Lisa. Siapa? Siapa ni? Paling penting. Kira pula pandulah telah mengisytiharkan bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Siapakah beliau? Saya ada gambar lagi tadi kan. Bang. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Ini nama penting yang perlu kita ingat. Ah, bapa kemerdekaan kita. Tengok siapa yang kena. Aduh, bye Nisa. Bye-bye Nis. Dengan banyak akhidah dengan ejen rahsia. Memang cantik 10 soalan. 10 soalan, 10 pusingan. Nampaknya pertarungan kita pada malam ini bertemu Akilah Adilah dan ejen rahsia. Siapakah itu ejen rahsia? Go Akilah. Adakah Cikgu Linzek? Ejen rahsia tu adakah? Adakah Cikgu Yohanisa? Cikgu Yohanisa dah kalah dah. Cikgu Yohanisa dah kalah dah. Bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Bertanian. So, siapakah yang paling laju di sini? Siapakah paling laju? Kita tengok. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Kita tengok. Dan pemenangnya. Itu dia. Tahniah dia ucapkan. Apa ni? Akilah. Itulah lain kali punya nama sebenar. Tempat ketiga, Nis. Tempat kedua, ejen rahsia. Dan johan Akilah. Kita, Akilah. Tahniah diucapkan. Okey. Puas tak main ni? Puas tak puas ke tak puas ni? Kalau tak puas. On ke tak on? Kan? Cepat-cepat. Kita tahu besar tu. Kalau tak puas, kita terus sajalah main satu lagi kuis. Kuis kita iaitu kita nak main Quizzy. Jom kita tadi kita tengok Akilah. Adakah Akilah join kali ini? Tengok Akilah boleh tak mempertahankan kejuaraannya. Jom kita masuk, kita join pula. Join game kedua dalam Quizzy. Ini sama juga kan? Siapa cepat kan? Dari segi markah. Kalau dia jawab cepat, markah dia bertambah. Okey. Okey, peminat Cikgu AK, peminat Cikgu Dan, peminat ejen rahsia, siapa lagi? Castello, Milo, semua ada. Masuk, Milo pun ada. Milo. Okey, kita dah kongsikan. Sharekan tu, Asyik boleh masuk. Ini kod dia 057936. Ya, jom. Mestilah best lah Patricia. Best tu, orang belajar sejarah kan. Best lah. Hashtag sejarah ialah kita. Jom. Nampaknya ada. Kita nampaknya peserta kita semakin meningkat dekat sini. Jom kita nak adakan, nak kita boleh lihat nama-nama yang familiar tadi. Ataupun nama-nama yang kalah tadi. Semakin bersemangat untuk join kali kedua. Jom kita lihat nama-nama yang kalah tadi. Sila masuk nama-nama yang kalah. Panggilan nama-nama pemenang. Kita naik. Pemenang dah ada 18. Kan? Peminat Cikgu Yohanisa. Adakah Cikgu Yohanisa sendiri? Peminat Cikgu Rizek mana? Jom kita masukkan. Tengok dulu, kita tengok jangan siapa. Jangan buat malu kau mai. Jom. Generasi ada. Tiba-tiba ada peminat Cikgu Jamali ni. Mana Cikgu Jamali? Cikgu Jamali pun ada eh. Bagus, itu maksudnya Cikgu Jamali lah tu. Dia rindu. Okey, adakah kita nak teruskan? Ya, saya dulu bekas pertandingan, saya bekas pemain bola sepak ya Akilah, tapi bukan pengacara. Okey, Cikgu Linzek, tolong masuk guna nama peminat Cikgu Romaino. Peminat kita tak ada ke? Alamak. Cikgu Romaino sikit ya, ada 25. Okey, untuk ini kita boleh mula. Cikgu Jamali ni. Okey, jom. Nampaknya 26 ya, kalau tak silap saya. Ada 26 nampaknya. Boleh kita start. Tak apa. Yang lewat boleh terus masuk. Tak ada masalah. Selagi cikgu tak
N kan dia kan. Okey, kita mula teruslah. Cikgu Romaino masih sempat untuk masuk letakkan peminat Cikgu Romaino. Boleh, boleh, boleh. Letak sendiri. Letak sendiri je. Okey, jom. Okey, tu dia. Apa bunyi gembik, ceria sikit bila kita berada di Pizis ni. Jangan ada merah. Alamak, dah ada merah, Inas. Ejen rahsia. Nampaknya dia berkobar-kobar, nampak sangat tu. Okey, semangat membara tu telah membara di antara pemain kita pada malam ini. Naik turun, dia menyepak. Okey, yang di atas tu menyepak, menurun ke bawah. Okey, yang ke bawah naik ke atas, melonjak nampaknya. Nampaknya. Jom kita tengok Umi Jumat tu. Dia diam je. Dia tengah menjawab tu. Dia tengah menjawab. Dia tengah menjawab. Kita tak tahu di mana satu Umi Jumat dan dia sedang nampaknya sedang pasrah dia turun ke bawah. Wah. Okey, peminat Cikgu Lizet. Naik. Siapakah itu peminat Cikgu Lizet? Naik. Jangan buat malu saya. Okey, Akilah. Naik Akilah. Senang mendaki. Aduh, merah. Ejen Rasul masuk tempat kedua. Kita ada krisis. Okey, peminat Cikgu Lizet nampaknya memotong. Okey, naik atas. Nampaknya siapa itu yang telah memotong dengan laju itu. Okey, masih lagi. Belum jawab lagi ni. Jom naik. Masih lagi sempat. Masih lagi sempat menolak mereka di atas. Nampaknya Cikgu Lizet ada soalan di situ. Cikgu LK, di mana anda? Jawab. Gol. Belum lagi gol nampak gaya. Belum lagi. Nampaknya Cikgu Lizet mendaki semula. Telah turun kembali. Nampaknya jatuh terjun dalam kebun. Dia dah potong lagi. Minat cikgu naik. Ini bagus ni. Politik baik. Planet Inquisitor tu dah berhenti. Okey, potong. Koro Farisha potong. Kita tengok. Ramai lagi yang belum jawab. Ramai kita tengok. Sekali lalu. Betul. Masih lagi berjalan. Sangka, ni 29. Ni bila nak jawab ni? Cikgu LK. Kita bagi peluang kepada Cikgu LK mendaki. Sila. Masuk. Sila. Cepat. Mana Cikgu LK ni? Tidur. Terus. Kita bagi peluang lagi mereka yang belum. Yang sini dah tukar. Tunggu masa untuk ditendang sahaja. Kalau tak ada. Zulshamim 50. Ni anak murid Dan ni. Cikgu Kito, Cikgu Zulhairi. Wow, siapa tu? Adakah itu Cikgu LK baru masuk? Wah, Khairul Nisa memotong di saat akhir. Sabar je dah. Dia tadi jawab slow, dia jawab kan? Kita lihat Cikgu Lizet janganlah lari pula dia. Peminat dia dah lari. Cikgu Lizet kita tiba-tiba hilang ni dari radar ni. Dia kecewa. Bukan, tadi dah jadi ni. Nampaknya saya telah disabotaj. Nampaknya saya telah ditendang betul-betul dari konti. 13. Nampaknya saya bukan saja. Bukan setakat diri. Betul-betul telah ditendang dari konti. Siapakah yang menendang saya? Okey. Kita tendang. Kita nak tunggu Cikgu LK dari mana? Tak bergerak lagi ke? 30 ni. Cikgu Lizet main hujan ke? Ya, main hujan ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Dia tergelincir di situ. Terduduk. Aduh. Tersadar di luar padang. Cikgu LK sudah mendaki. Bolehkah mendaki terus? Mendaki Cikgu LK. Kena potong sudah. Ya Allah, ya Tuhanku. Caras tunggu diorang ni. Potong dengan laju. Tapi Alhamdulillah, setakat ni kita tengok sehingga 13. Lebih daripada 13 orang ni menjawab dengan betul semua. Tahniah ucapkan. Hebat. Bagus ada orang ni. Ni ada lagi peminat Cikgu Jamali. Dia kalau lambat sangat jawab, dia hanya dapat markah untuk betul saja. Markah tambahan tak dapat. Itu yang kadang ni betul tapi yang ini salah. Tapi dia orang ni cepat jawab. Kan? 15. Ada kita nak tunggu lagi ataupun kita bye-bye. Okey, jam menunjukkan pukul 10.24. Mungkin kita boleh berhenti kot kan? Mungkin kita boleh berhenti. Yang penting kita tengok dulu kedudukan Cikgu LK. Itu penting. Ya, manakah itu Cikgu LK 24? Dia masih berada dalam ranking. Ranking tadi kita ada 25. Masih dalam ranking. Diam je tu. Tu dia ranking ke berapa tu? Tak tahulah.
Lindu ada ni 26 ada kat sini. Okey, kita tutup kan. Tak boleh nak kita... Okey, kita tengok siapakah Johan kita. Tempat ketiga, Planet and the Quizzes. Tempat kedua, Castellan. Dan Johan kita, Khairul Nisa. Tahniah Nisaan. Memang ratu. Ratu. Ratu Quizzes kita. Baguslah. Okey, sebenarnya kan Cikgu Zuhairi, mereka yang join pada malam ini adalah semua pemenang. Kan pemenang di hati kami. Kita ni guru-guru akademi juga, mereka adalah semua pemenang. Berusaha tu bukan senang memilih untuk join kelas tuition, terutama tadi join benda-benda yang belajar ni. Kan. Ini dah pukul 10 dia tidur dah separuh orang ni lah. Ya, betul. Apa juga bersama. Lagi-lagi cuti ni, cuti raya Cina kan? Ya, betul. Ada kan? Ada yang dah mula bercuti kan? Ada sekolah besok dah cuti dah kan? Besok dah cuti. Sebab tu lah Cikgu Yani sehari ni malas nak menggosok tudung dia. Sebab tu dia tak kira malam ni. Tapi Cikgu Lizette dia tak kira cuti. Tak cuti dia memang malas. Malas nak, sebab tu tak selalu live. Malas nak gosok tudung. Ada lagi ke kuis ni? Nak tengok ada ke? Gambar ni. Ada nak buat tengok. Nak ajak naik konti. Maksudnya kan, kita nak tahun baru Cina. Jadi Cikgu Zuhairi ni buka open house. Jomlah kita pergi naik konti. Open house hari ni, open konti. Yolah kena belajar sejarah lagi ni. Kesian Cikgu Riki. Sejarah mungkin berulang Cikgu Riki. So kita minta tangan sotong kita sharekan link StreamYard kita ni. Okey. Dengar cerita Cikgu Zuhairi nak bagi ampau. Ampau dalam bentuk macam mana kita tak tahu. Jom kita masuk ke dalam StreamYard. Ampau macam sebab tu. Sebab Kak Long ready dengan hoodie. Ya betul. Hoodie ni kan dia mencapai je. Kan. Link StreamYard boleh pun diletakkan di ruang komen. Siapa yang sudi bersama kami di konti. Jom sama-sama kita pada malam ini. Naik konti. Ya, naik konti kena bawa kuih bulan. Tak apa. Bulan itu. Kita ke bulan. Kita ke bulan malam ini. Okey, kita dah ada. Okey, jom. Hai, siapa katanya? Siapa ni? Boleh kenalkan diri? Kenalkan diri dulu. Cikgu Zuhairi dah kenalkan. Okey, jom Aditya. Okey, kenalkan dari mana mungkin ada rakan-rakan kita yang masih belum mengenali. Silakan. Nama saya Aditya Diren dari Sekolah Kebangsaan St. Paul Seremban Negeri 9. Saya tahun 5. Terbaik. Okey, silakan Cikgu Cikgu Dan. Apa nak tanya Aditya ni? Atuk nak tanya ni, ha. Apakah nama bunga kebangsaan kita? Atuk nak tanya, kau jawablah. Kita bagi pilihan jawapan, ha. Bunga raya ko, bunga molu ko, bunga tagatai ko, bunga cempaka, yang mana satu? Bunga raya. Bunga raya, betul ke? Mari kita tengok. Betul. Cepat. Tahniah dia cakap. Terima kasih Aditya. Baiklah Aditya, confident. Terima kasih Aditya ya. Okey, jumpa lagi. Aditya. Thank you. Aditya ni dengan ceritanya antara murid kita yang rajin support rakan apa guru-guru akademi YouTuber. Terima kasih Aditya dan terima kasih kepada ibu bapa juga support Aditya. Ya. Okey, seterusnya kita ada Ainul. Ya, betul. Ainul ya. Okey. Okey, dah sedia ke adik Ainul? Cuba perkenalkan diri ke sekolah mana ni? Ninah ni. Siapa di sana? Ainul. Cuba perkenalkan diri dulu. Daripada sekolah mana? Nama saya Ainul Fitria dari Sekolah Kebangsaan SK Senawang Negeri 9. SK Senawang macam pernah dengar nama tu. Okey, terima kasih untuk orang cikgu. Pernah ke dengar? Mari kita tengok. Okey, kita tengok. Nenek pula. Nenek nak tanya ni. Allah. Berikut merupakan ciri keistimewaan bunga kebangsaan. Ejaan ni salah. Silap. Kita kecuali. A. Mudah ditanam. B. Banyak ditanam di merata tampak. C. Bunga mengikut musim berbunga. D. Dikenali dengan satu nama saja. Yang mana satu pilihan kau? Kau pilih. Apa jawapan anda?
nak jawab dia nak dongah jawapan. Ha, kita bagi ke Aina. Aina Nur, apa jawapannya? Si. Betul ke? Mari kita tengok. Kita tengok berbunga mengikut musim. Betul. Tada, syabas. Mantap, terbaik. Mantap. Okey. Ada lagi tu. Terima kasih kerana support sejarah pada malam ini. Terima kasih Aina. Ada lain. Ah. Kalau tak ada, kita tanya orang. Jugalah nak bercakap bahasa negeri kau. Kalau tak ada, kita boleh tanya orang. Boleh juga tu. Ni dah berpusing-pusing. Dia pun takut dia tondak keluar ni. Okey. Tak ada. Pusing-pusing. Dia pun tak pasti dia tu masih ada dalam kau atau tidak ni. Atuk tanya ke siapa nak jawab dia. Ada? Tak ada. Habis dah. Habis dah. Tak apalah. Dan kalau nak tanya Dan, Dan terkeluar sendiri. Kalau bahagia raya melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum selaras dengan prinsip eh. Ada malam ni kan. Mana satu jawapan ni. Eh, betul tekau. Topan. Tapi dia suka lah. Topat sekali. Ha. Itulah. Nenek, dari kali jumpa soalan tu. Nenek nak tanya pula ni soalan ni. Mengapa bunga raya dikait dengan lima prinsip buku negara? Ha, alah, lupa sebab lah nenek. Lupa. Tengok ni, tengok jawapan dia. Tolong bawa kita. Ambil lah jawapan ni. Nak ikut lima nama kau, lima bentuk ke, lima warna, lima kelopak. Aku tekau. Lupa macam mana? Lupa. Ha, tu kena banyak-banyak makan kismis. Jawab betul kan? Jawab betul. Tapi tak menang. Macam mana? Soalan terakhir daripada Datuk ni. Mengapakah sesebuah negara mempunyai bunga kebangsaan? Identiti. Ambil kita tengok. Oh, copek betul. Buat dia jawab. Betul dekau. Ha, melambangkan identiti. Jawab cepat. Lain, so slow. Tahniah, syabas ucapan ke semua. Alhamdulillah. Terbaik. Alhamdulillah. Kita pada hari ini. Dan pun logo lah sebab tak ada lagi jawab soalan. Dia berdoba-doba kalau ada soalan lagi. Kita dah ada, selesailah pada hari. Jadi dengan ini saya serahkan kembali kepada Kak Long kita. Untuk tutup majlis, silakan. Okey, ya Allah, seronok sebenarnya ya. Kita belajar sejarah tu, kita orang kata belajar sejarah stres tak dia. Siapa kata sejarah ni sebenarnya seronok kalau kita bawakan dia secara santai. Ya, santai-santai kan. Okey, tu dia. Terima kasih kepada Cikgu Dan, Cikgu Zohairi. Okey, sebelum saya habis dengan kod, kita nak bagi tahu link ya, link sijil sebagai link mana-mana link ya. Link Z pun ada kat sini. You all boleh dapatkannya di ruang komen sana. Pastikan anda melengkapkan segala butiran yang dikehendaki. Okey, suka saya ingatkan di sini, anda boleh dapatkan pelbagai perkongsian rakan-rakan guru di Akademi YouTuber di portal rasmi kami www.akademiyoutuber.com. Dapatkan link ataupun kelas jadual terkini tanpa gagal setiap hari dari Isnin sampai Ahad tanpa 24/7 ya kita bersiaran. Okey, anda juga boleh claim kredit ya. Dan bila dah kumpul do you all menabung sekarang ni, bukan duit je yang you all boleh tabung. Kredit pun you all tabung dapatkanlah dengan orang kata ya, hari tengok kelas tengah kritik guling Zek merepek pun boleh lepas tu claim kredit dapat hadiah. Kan, so supportlah antara satu sama yang lain. Sekarang kepada anda yang masih lagi belum subscribe channel Cikgu Zohairi, klik sekarang. Paksa mak, ayah, nenek semua tu yang ada channel tu, yang orang kata dah daftar dekat YouTube, klik. Tak nak klik semua dia tengok. Kalau tak nak tengok, biarkan dia di komputer tu pasang 24 jam. Repeat kan, gitu. Okay, sebelumlah saya membibir, saya serahkan jugalah kepada Cikgu Yohanisah kita selaku Ketua Panitia Sejarah. Silakan Cikgu Yohanisah, sebelum kita Cikgu Lizzie yang melampau-lampau bersiakap kan. Maklumlah dah lama, bertahun lama dia tak live. Silakan Cikgu Yohanisah. Okey, saya ingin mengucapkan selamat bercuti kepada semua dan kepada yang menyambut Kongsi Pacai, selamat tahun baru Cina, jaga diri.
Dan jangan lupa kepada semua untuk ikuti semua kelas tuition perjuma di Akademi YouTuber. Okay, over to you, Cikgu Lizat. Betul, 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 betul. Okay. Cikgu Umi Juma, yang orang kata saya dengar dia terkalah dan terkeluar tadi, jawab betul dah tapi kalah ke Cikgu Umi. Okay, silakan Cikgu Umi Juma. Sebarang, sebentar dua kata, silakan. Okay, kita lama okay. Tak kusik Cikgu Umi Juma betul, kan. Betul. So, kita kusik dia live kan. Okay, terima kasih Cikgu Linzai selaku moderator pada malam ini. Terima kasih juga dan tahniah kepada Cikgu Dan ya atas penyampaian. Orang kata waktu malam ni ngantuk tapi kerana apa orang kata banyak sangat apa ni gurauan-gurauan tu hilang rasa mengantuk tu kan. Okay, jadi yang terakhirlah daripada saya, jangan lupa kelas saya 9.30 malam hari Ahad ini. Bercuti-bercuti juga, buka je lah telefon tu tengok kelas saya. Okay. Betul, betul, betul. Terbaik. Jangan lupa promote iaitu hari Ahad ya. Betul. Ahad jam 9.30 pagi. Betul ke? Malam, malam. Tak silap kan? You all tengok. Malam. Jangan tak tengok. Malam. Hari Ahad, kelas bersama Umi Juma 9.30 malam. Okay, Cikgu Dan. Last sekali. Top up lah. Apa nak cakap? Okay, terima kasih. Terima kasih kepada yang berada di konti kerana bersama dengan saya, Cikgu Dan, Cikgu Zahairi, menambahkan seri. Okay, walaupun rasa berdebar dengan otai-otai yang ada kat sini, alhamdulillah selesai kelas kita. Dan paling saya seronok sekali ialah bila mereka menjawab kuis dengan tiada salah, alhamdulillah, maknanya penyampaian tercapai. Dan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe semua channel yang ada di sini ni, cikgu ni, Cikgu Yohanisa, Cikgu Linzek, Ustazah Juma. Jangan lupa sebab kami tiap memberi secara percuma kepada anda. Terima kasih juga kepada YouTuber Malaysia. Terima kasih. Betul, itu dia ringkas dan padat daripada presenter kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Dan, Cikgu Zohairi. Cikgu Dan juga lah tu. Hari ni saya nak cakap Negeri Sembilan tu macam hodoh sungguh lah kan. Jadi baiklah tak payah cakap kan. Okay, terima kasih juga kepada rakan-rakan konti hari ini bersama-sama. Kita support each other dan terima sekali kepada orang yang berada di komen sana, di ruangan komen sana yang join kelas kita pada malam ini. Tiada anda semua, Akademi YouTuber tidak akan mampu bersama semangat untuk menghasilkan orang kata buah tangan untuk anda semua secara percuma. Okey, kita beri insya-Allah, kita banyak memberi insya-Allah kita akan banyak mendapat. Okey, kod yang terakhir pada malam ini, okey yang terakhir 1 2 1 2. Okey, kepada anda yang rasa tak sempat tengok dia, anda boleh tonton ulang apa rakaman ini ya. Rakaman ini sampai anda rasa macam boringnya tengok dia orang ni. Macam tu kan. Ulang. Baiklah, saya rasa itu sajalah daripada kami warga kerja Akademi YouTuber, iaitu terutama sekali daripada warga kerja Panadia Sejarah ialah kita. Okey, bersiaran siaran setiap apa ya yang dia punya ketua panitia hari setiap hari Sabtu kan? Sabtu. Okay, so, tapi dia orang dah cuti. Tapi dah cuti awal. Maksudnya kita bercuti. Maksudnya kita cuti lagi. Kita ada cuti. Kita cuti lah kan. Tetapi rakan-rakan Akademi YouTuber yang lain dah banyak tu dah overrun. Tak apa. Kita tak ada lagi kelas ni. Kita banyak lagi kod dah bagi kan. Okay. So kita rakan-rakan YouTuber lain ada. Masih lagi bersiaran. So jangan lupa pergi ke portal rasmi kami di www.akademiyoutuber.com. Dapatkan jadual kelas tuition setiap hari dari Isnin sampai Ahad, dari pagi sampai ke malam. Okey, dah ada juga segmen-segmen khas daripada rakan-rakan guru kita kan. Ada yang berlakon, ada yang menyanyi, ada yang bersajak, macam-macam. Siapa sangka kan ini cikgu percuma pula tu kan ya, you all. Okey, so pastikan. Betul. Banyak sangat kita tengok kan benda-benda ni, orang kata mencari sumber inspirasi khususnya untuk anak-anak kita, pelajar-pelajar kita ni. Okeylah. Baiklah, itulah dia kata kita berjumpa sekali-sekala bercakap tu, ya Allah, macam tak ada titik. Kan? So Bukan selalu. Lepas ni you akan nampak mungkin tahun depan Cikgu Linzat bersama Panas Sejarah. Ya, macam tu. Okeylah, akhir kalam daripada kami warga kerja Penelitian Sejarah. Okey, selamat tahun baru Cina kepada yang menyambut, kepada semua yang bakal bercuti, bakal balik ke kampung, pastikan anda ikut SOP. Bila berada di atas jalan raya, bermandu ke dalam di mana-mana, pastikan anda menjaga keselamatan.
keselamatan. So itu saja daripada kami, Cikgu Anissa, daripada Cikgu Dan, Cikgu Zuhari dan Cikgu Umi Juma dan seluruh warga kerja Akademi YouTuber Malaysia. Akhir kalam daripada saya, Cikgu Lin Zek sendiri, hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum. Bye. Sejarah wow, kita. Banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.